macam mana orang cakap pun Tuan Fazlan, tapi kita ni negara yang bertuah. UMNO macam mana buku pun UMNO yang duduk, tapi kita dah bangunkan dalam orang Melayu dah kita bangunkan. Orang Melayu dah telah pun dapat faedah daripada perjuangan pejuang-pejuang tanah air. Kalau kita lihat sekarang lah, kita tengok wabak pandemik COVID-19. Betapa dunia sekarang buka mata, macam mana Malaysia boleh mengawal wabak ni? Negara lain orang minggu, Singapura begitu megah mula-mula tak ada wabak. Sekarang ni hari-hari 200-300 membuat sekalian. Negara barat tak boleh cakap lah. Beratus-ratus kita pakai lah setengah juta orang nak mati. Ya. Tapi alhamdulillah negara kita hari ni 6 ke 9 ke 9 kan, itu pun dari Sarawak dan juga penyakit impor. Kita punya kemudahan hospital kita bagus, macam-macam. Jadi apa orang nak kata pun, UMNO 62 tahun tak pilih negara ini, kita dah bangunkan negara ini dan orang Melayu dah kita bangunkan. Orang Melayu tak macam dulu miskin. Dulu orang Melayu duduk kampung, Cina pokokan, India di estate dan juga di kawasan-kawasan kereta api. Hari ini Melayu dah duduk di bandar dan anak-anak Melayu dah jadi kelas menengah ramai. Dan inilah kita harapkan supaya menyambung perjuangan. Tapi malamnya, malamnya tuan-tuan sekalian, anak yang kita datang hari ini, dia menggigit jari kita balik ramai. Ijazah berjelo-jelo, silapnya kita juga lah. Dan daripada Dejah 6 sampai 5 ini, Dejah 6 tahu masuk Maktab Melayu Keluarkan Salah, masuk sedar, masuk apa, langsung tak terdedah dengan semangat untuk cintakan bangsa. Akhirnya sebelum keluar lagi perempuannya Rizal dan apa yang mereka bercampurlah dengan orang luar, tak ada salahnya, tetapi tidak ada penerapan yang dibuat terhadap anak-anak ini untuk sayangkan bangsa, sayangkan agama. Dan yang baliknya kepada ramai ni, yang ditajuk oleh kerajaan macam Rafizi Ramli itu ditajuk oleh Marah ramai, tetapi akhirnya mereka menggigit tangan balik dan menulis jari. Dasar ekonomi baru ni tak betul. Mengapa agama Islam sebagai agama resmi? Ini orang Islam ni.